Hormati yang saya hormati Bapak Aji Kanto selaku Kepala Desa Boting dan segenap jajarannya, yang saya hormati Badan Pemerintahan Desa Boting dan jajarannya, yang saya hormati ibu-ibu PKK atau yang mewakili, dan tak lupa seluruh ketua RT maupun RW yang pada siang hari ini sudah datang ke sini. Dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mubarak ini. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga nanti di yaumul kiamah kita dapat syafaatnya. Amin. Di sini saya nanti akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yakni saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara kami, khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang sudah menyambut kami dengan baik, juga kepada Bapak Masumin yang sudah datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan sambutan penyerahan kami. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang dari kemarin sudah menyiapkan acara di pagi hari ini, baik terkait konsumsi dan lain sebagainya. Yang kedua, saya ingin mohon maaf kepada semuanya apabila dalam menyiapkan acara ini maupun di luar acara ini kami tim KKN masih banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dari segi perilaku maupun dalam berkata-kata. Kami masih belajar Bapak Ibu, jadi nanti seterusnya mohon dimaklumi atas kesalahan apa yang telah kami perbuat. Akan tetapi selama 1 bulan lebih 3 hari nanti kami di sini, insya Allah kami akan melakukan yang terbaik semampu kami, semaksimal kami dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan. Oleh karena itu pula kami memohon kerjasama dan bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Yang terakhir, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenankan saya di sini mengenalkan teman-teman tim KKM kami kepada Bapak Ibu para tamu undangan. Mohon izin berdiri deh. Moga teman-teman bisa ke depan. Ya, dimulai dari saya deh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia Hairunisa. Nama panggilannya Dinda, jadi nanti dipanggil Dinda Mawar. Saya dari Demak, dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah, insya Allah saya punya calon, Pak. Perkenalkan, nama saya Vila Sofa Rosyada, bisa dipanggil Vila. Prodi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, saya dari Jepara. Perkenalkan, nama saya Zaimul Habib Munaam, bisa dipanggil Habib, asal dari Lasem, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Atma Falianto, biasa dipanggil Atma, dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, asal Tangerang.
Perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Mati deh. Starting kita mulai. Perkenalkan nama saya Fatimah Zahra, bisa dipanggil Ima, dari program studi hukum ekonomi syariah. Alamat saya dari Kudus. Perkenalkan nama saya Alia Nur Azizah, biasa dipanggil Alia. Saya dari program studi hukum ekonomi syariah dan berasal dari Kudus. Perkenalkan nama saya Uci Lestari, biasa dipanggil Puput, dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Alamat saya Rembang. 6 ya. Perkenalkan Pak Bu, saya Wulan Puji Lestari, bisa dipanggil Wulan. Saya dari Juwana Pati, dari Prodi BKPI BK. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Zia Pasya, biasa dipanggil Zia. Saya dari program studi ekonomi syariah, asal saya dari Demak. Perkenalkan nama saya Arum Sarsiawati, biasa dipanggil Arum. Saya berasal dari Kudus, dari prodi manajemen bisnis syariah. Perkenalkan nama saya Wulida Zulanin, biasa dipanggil Wulida, dari program studi manajemen dakwah. Saya dari Pati. Perkenalkan nama saya Siti Hana Fariha, bisa dipanggil Hana, asal dari Hudari Jaksa Pati, prodi pendidikan agama Islam PAI. Perkenalkan nama saya Ida Safira Fitriana, biasa dipanggil Safira. Saya berasal dari Demak, dari program studi ilmu hadis. Woi, ngeri nih. Perkenalkan nama saya Rihani Yani, biasa dipanggil Rihan. Saya dari Jepara, program studi perbankan syariah. Perkenalkan nama saya Riza Octavia, bisa dipanggil Riza. Saya dari Tadris Bahasa Inggris dan berasal dari Kudus. Perkenalkan nama saya Hubi Misal Amin, biasa dipanggil Hubib, asal dari Demak, prodi studi prodi akuntansi syariah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Anis Faruda, biasa dipanggil Anis. Saya dari program studi Akidah Bersahabat Islam dan berasal dari Purwodadi. Ya, sebelumnya perkenalan penutup, saya Ilham Ramadona, biasa dipanggil Ilham. Kebetulan saya berasal dari Sukolilo Pati dan di IAIN Kudus menempuh jurusan di sebagai program studi pengembangan masyarakat Islam. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman monggo bisa kembali ke tempatnya. Kenal aku ya, Bang. Nah, itu tadi adalah perkenalan dari kami. Pak Bu, nanti insya Allah selama 1 bulan lebih akan di sini bersama jenengan-jenengan. 2 bulan enggak, Pak.